Alhamdulillahirrabbilalamin wa minasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a fi ulmi fi darin amin. Wa kana bi muta'abatihi zalika syaykhul basira jailan mahasinal akhlaki lahu siratan. Wa kana bi muta'abatihi, ini masih bicara tentang syarat seorang guru mursyid. Wa kana dan adalah ia bimutaba'atihi, seorang murid mengikutinya, dengan mengikutinya. Zalika syaikhul basira, akan demikian itu seorang syaikh, seorang guru yang hidup mata hatinya. Jailan mahasinal akhlaki, yang menjadikan akhlak-akhlak yang terpuji lahu baginya siratan, sebagai reputasi. Ya, jadi dia seorang guru, seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, dan akhlak mulianya dijadikan sebagai reputasi. Artinya sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang diutamakan. Contoh akhlak seorang syekh, seorang guru yang harus dimiliki, ya, seorang guru mursyid, ya, ataupun guru mu'alim yang ngajarin ngaji, kasabri, seperti sabar. Jadi orang guru ngajarin ngaji ya mesti sabar. Nah, kalau murid-muridnya begini, begitu, begini, begitu, sabar, ya, jangan marah. Memang begitu modalnya. Apalagi anak-anak, ngajarin anak-anak, sabar, jangan marah-marah. Ngajarin anak-anak marah-marah nggak jadi. Sabar. Wassalati dan salat, ya. Wasyukri dan syukur, bersyukur, salat. Ya, ada pastinya sholat. Ya, seorang guru mursyid sholat. Jadi kalau ada guru mursyid enggak sholat, ya enggak benar itu. Dia ngaku guru mursyid tapi enggak sholat. Ngakunya udah tasawuf tingkat tinggi. Ya, enggak benar itu. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku udah tasawuf tingkat tinggi, kagak sembahyang, enggak benar. Jangan diikutin yang begitu, ya. Karena di zaman sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku, Pak. Ngaku-ngaku udah sampai hakikat. Ya. Di mana-mana kalau yang ngaku-ngaku bohong. Jangan dibenerin. Saya udah sampai tingkat tinggi, jadi kalau saya mah udah enggak usah sholat lagi. Ya. Ini enggak benar nih begini nih. Jangan dideketin yang begini, kalau ada. Wa syukri, dan seorang guru ini mesti penuh syukur. Syukur, syukur semua. Wa tawakkuli, dan bertawakal. Ya, seorang guru mesti bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqini, dan penuh dengan keyakinan. Seorang guru mesti yakin apa yang dia jalanin, mesti yakin. Enggak boleh enggak yakin. Gimana? Jadi enggak ya? Jadi enggak? Ya harus yakin. Yakin. Yakin lunas gitu.
harus yakin, nggak boleh nggak yakin. Wal qanaati, dan qanaah, nerima. Jadi seorang guru mesti qanaah, nerima. Wa tumaninatin nafsi, dan tenang dirinya. Seorang guru mesti tenang. Jangan gerasa gerusu. Guru ngaji gerasa guru kan enggak cakep. Kiai tenang, ustaz tenang, kalem. Tapi ibadahnya hebat. Iya. Wal hilmi, dan hilim. Hilim, santun. Hilim itu dijahatin dibalas dengan baik. Dicemberutin dia senyum. Dijelek-jelekin dia sabar. Malah bersikap baik kepada orang yang seperti itu. Guru begitu. Oh, jadi guru mesti begitu. Jangan guru dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jangan begitu. Itu bukan guru itu. Ya. Ini akhlak seorang guru. Seorang guru mursyid harus sabar. Qanaah, halim, wa tawadhu, dan tawadhu rendah. Sepertinya enggak pintar, padahal pintar banget. Tawadhu. Wal ilmi, dan ilmu. Seorang guru mursyid mesti seorang ilmu. Seorang guru mesti berilmu. Jadi kita jadikan seorang guru mursyid mesti orang yang berilmu. Wasidqi, dan benar, ya, jujur. Jujur. Seorang guru mesti jujur. Jangan bohong. Wal haya'i, malu, pemalu. Seorang guru mesti pemalu. Wal wafa'i, dan memenuhi janji. Kalau ada punya janji, penuhi janji. Wal waqar, berwibawa. Seorang guru mesti berwibawa, tapi bukan memaksakan kehendak. Dianya harus sikap wibawa. Wasukuni, dan tenang. Ya. Bawaannya tenang kalau bahasa kita. Bawaannya tenang. Ustaz mesti begitu, bawaannya tenang. Kalem, tapi kalau udah bergerak, Masya Allah. Kayak badai. Ya, jadi kalau ustadz harus bawaannya tenang, kiai tenang, kalem, itu wibawa yang mungkin. Jangan ustadz ngomong mulu, ustadz cerita mulu kan nggak cakep. Kiai ngomong mulu nggak cakep. Ya. Jadi kalau kiai itu nggak boleh ngomong mulu. Kalau jaga, karena orang yang ngomong mulu pasti terpleset, Pak. Pasti terpleset. Sekalipun pinter dia, kalau ngomong mulu kepleset. Apalagi ngaku tasawuf tapi ngomong mulu, bukan tasawuf itu. Kalau tasawuf, Pak, kalem dia, kalem dia. Yang banyak itu amalnya, bukan ngomongnya. Kalau orang sufi yang banyak itu amalnya, bukan ngomongnya. Ya, apalagi wa ta'ani, berhati-hati. Ta'ani berhati-hati, bukan lelet, berhati-hati, tenang. Sama juga, bersama dengan sukun ta'ani, ya. Berhati-hatilah, ya. Ya, berhati-hati. Wa amsaniha, dan yang sepertinya.
Jadi jangan ceroboh, kan orang ada yang modelnya itu cepet. Tapi biasanya orang yang modelnya cepet, emang sih cepet dia kalau ngerjain, biasanya banyak salahnya. Nah, kita jangan kayak begitu, jangan. Tenang. Bawaannya tenang, tapi pendirian kokoh, kuat. Fa huwa idzan nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia itu kalau begitu adalah cahaya di antara cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu lil iktida'i bihi, yang layak untuk diikut. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, orangnya sabar, ini ya orangnya sabar, salatnya tekun insyaallah di awal waktu berjamaah, syukur orangnya, orangnya tawakal kepada Allah, orangnya yakin, orangnya qanaah, orangnya tenang hatinya, orangnya pemaaf dan membalas orang yang berbuat jahat sama dia, orangnya tawadhu, orangnya berilmu tinggi, orangnya benar, jujur, orangnya pemalu, orangnya selalu memenuhi janji, orangnya berwibawa, orangnya ya bawaannya tenang, orangnya penuh dengan kehati-hatian dan lain sebagainya. Itu kalau ada orang yang model kayak begitu di istiqomah, bukan dilihat orang doang baru kayak begitu, tuh yang begitu tuh dia bisa bersikap kayak begitu, nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nur di antara nur-nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena susah yang kayak begitu. Jangan yang tadi semuanya disebutin, satu aja hilim. Nabi pernah mengatakan tentang hilim, ya. Kadal halimu ayyakuna nabiyan, hampir saja orang yang hilim itu nabi. Hampir saja orang yang hilim itu nabi. Kenapa dia? Kalau dia dikatain, dia sabar dan orang dibalas baik sama dia. Ditimpa, ya, dibawain makanan. Hampir nabi. Berarti kalau bukan nabi apa namanya, Pak? Di bawah nabi apa? Wali. Jadi wali itu, kalau ada orang yang mampu hilim itu wali itu. Dicela, dihina, dikatain, dia enggak balas, dia maafin semua, bahkan dia berbuat baik kepadanya. Itu adalah wali min awliyaillah. Hilim. Nah, kita kalau pengen jadi guru begitu. Kalau mau jadi guru gitu, jangan guru dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tarik pedang golok, nah, bukan guru itu. Pendekar itu mah. Kan ada orang begini, kalau gue bukan ustaz, gue bawain golok. Jangan begitu, ya. Sabar, sabar. Orang berantem, bagaimana mendamaikannya? Kita di tengah islah, mendamaikan dua yang sedang berseteru. Bagaimana jalannya supaya jadi damai? Ya udah, kita berkorban. Namanya apa kalau begitu? Min babil isar, bab mengutamakan orang. Ya, jadi kita keluarin duit kita, kita bayarin dia. Biar apa? Biar jangan pada berantem. Ustadz begitu, kiai begitu, guru begitu. Jangan jekeras, berantem. Jangan begitu. Jadi kalau jekeras, kita empuk dah. Balasannya baik kan? Lakin
Nah, jadi kalau orang yang seperti tadi, dia dapat nur Nabi dan dia itu orang yang berhak untuk diikut. Jadi kalau begitu kita cari itu kayak begitu, guru yang begitu cari. Ini guru yang seperti tadi sifat-sifatnya. Kalau ketemu jangan ditinggalkan. Terus hubungan sampai akhir hayat kita. Walakin akan tapi wujudu mislihi nadirun a'azzu minal kibritil ahmari. Akan tapi ada yang sepertinya seperti tadi itu jarang. Ya, lebih susah daripada ya apa? Ya. Intan permata, intan permata merah, intan merah. Lebih susah daripada intan merah dapetinnya tuh. Atau juga azub lebih mulia. Lebih mulia daripada intan yang merah. Sebenarnya sampai juga artinya lebih susah karena susah didapat gitu. Lebih mulia daripada intan merah. Intan biasanya warnanya apa, Pak? Putih kan. Ini merah di mana cara? Ini adanya di mana? Lebih susah atau lebih mulia. Kalau ada orang yang kaya begitu. Susah. Wa man sa'adatu sa'adatu fawajada syaikhon kama zakarna, dan siapa saja yang ditolong oleh kebahagiaan, kalau bahasa kita orang ini beruntung. Siapa saja yang mendapat keberuntungan, gitulah bahasa langsungnya. Fawajada syaikhon, maka dia mendapati seorang syaikh kama zakarna sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Wa qabila usyaikhu yang bagi ayat tarima unzairan wa batinan, dan syekhnya menerima dia sebagaimana ya, dia menghormatinya zahir dan batin. Kalau mak guru begitu hormatnya zahir batin. Mak guru begitu hormatnya zahir batin. Bukan di depan doang hormat, belakang kagak, bukan. Jadi benar-benar hormat zahir batin. Amma ihtiramu zahiri fa huwa alla yujadilahu. Adapun menghormati yang zahir, maka dia itu bahwa dia tidak mendebat gurunya. Jadi jangan suka mendebat guru, innalillah. Jadi gurunya didebat. Wala yastaghil lahu bil ihtijaji ma'u fi kulli mas'alatin, dan tidak dia sibukkan dirinya kepadanya dengan berhujah kepada gurunya pada setiap masalah. Wa in alima khata'ahu, sekalipun dia tahu gurunya salah, diam aja. Sama muridnya saking begitu, sama guru kita, sama guru begitu, walaupun gurunya salah diam aja. Emang kalau kita maunya ngelawan aja. Guru bacanya salah, bukan begitu guru. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pernah dulu masih ya zaman kayak begini nih, masih ngaji. Ya di rawa buaya. Saya ngaji di rawa buaya, pulang pergi 19 tahun. Pulang pergi di rawa buaya itu 19 tahun ya, cang ngaji. Ya lumayan juga ya. Pulang dari sini ke sono, masya Allah. Pertama-tama jalan kaki, naik ngeteng, lama-lama punya motor. Sepi mulai. Hah? Masih sepi kamu baru. Oh, udah rame sih. Udah. Udah. Saya kan anak muda juga. Masih muda sih. Masih baru sih. Udah masih rame. Itu ya masya Allah. Kita teman-teman ya. Teman baca salah saya tegur. Padahal ada guru di situ.
teman baca karena didiamin aja. Jadi teman baca salah didiamin aja. Jadi kita gergetan. Bacanya itu ya ana at-thalibin. Sarahnya Fathul Mu'in. Jadi kalau salah ya kita berisik dah. Lama-lama kita pikir kita ngeloncong juga gitu. Tapi sama guru enggak diomelin, diomelin aja. Satu saat ya, saya diam aja karena lama-lama saya pikir-pikir kayaknya enggak bagus banget gini. Saya diam aja, saya diam. Pas lama-lama ditanya sama guru, "Man, diam aja, Man," katanya. Iya, guru. Enggak lagi pas begitu, Man. Pas udah begitu enggak lagi. Jadi guru tandain maksudnya gitu. Ya. Ketika kita diam aja, ditanya sama beliau, diam aja. Tapi beliau senang, enggak marah, senang karena dengan begitu ya. Kalau guru kan sibuk kan ya. Guru kan sibuk ya. Sekarang kagak enggak pakai mutolaah lagi kalau guru mah. Iya. Beliau enggak pakai mutolaah lagi baca ya. Ngaji tiap hari gitu. Jadi ya anak utolibin hasilnya. Kayak begitu kita ya nggak enak banget tahu aja. Padahal itu kan nama teman-teman, bukan nama guru, nama teman. Ya habis dia salah, diamin aja. Ya kalau umpama fa'il dibaca nasab kan kita gergetan. Maf'ul dibaca ropa kan kita gergetan. Kalau memang kalau ngaji masih kayak begini nih, pendekar banget emang. Kalau ngaji nahu ya, kita masih muda kayak begini nih, ya. Umur belasan tahun, pendekar banget kita. Salah. Tapi kalau udah jadi guru maka yang mau baca ke bagaimana sih, biarin aja, senyumin aja. Gitu. Iya. Amma ya. Wala yulki baina yadai sajadatahu, dan tidak si murid itu ya meletakkan di antaranya dan di antaranya akan sajadahnya, di antara gurunya, di hadapannya lah ya, atau di sampingnya, baina yadai, di hadapannya, sajadah tahu akan sajadahnya. Illa kecuali fi waqti ada'i sholati, kecuali di waktu menunaikan sholat. Jadi jangan gurunya lagi kagak sembahyang, kita letakin aja sembahyang, sajadah kita sembahyang sunat kita. Cakep bener tuh. Jangan kayak begitu. Ya. Sama guru lagi enggak pegang tasbih, kita pegang tasbih. Cakep banget. Jangan kayak begitu. Giliran ngaji, giliran lagi zikir, ya tidur, giliran lagi ngapa-ngapain, pegang tasbih, sholat, jangan. Nggak cakep tuh. Kan cakep tuh sembahyang tuh, yang sunat. Cuman kalau guru lagi nggak sembahyang, kita jangan overacting gitu. Jangan kayak begitu. Masya Allah. Jadi dijaga banget adabnya. Fa idza faraga yarfa'uha, maka apabila ia telah selesai maka dia angkat akan sajadahnya. Wala yuksiru nawafil sholati bihadrati, dan tidak dia memperbanyak sholat sunat di hadiran di hadirnya guru. Jadi jangan ada guru di situ, banyakin sholat sunat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guru ngelihat kita. Jangan begitu. Jangan sampai guru ngelihat kita. Dia berjauh, mau berjauh, jangan dekatnya.
Di guru di belakang, kita di depan, kita sembahyangnya gimana gitu. Jangan sampai begitu. Wa ya'malu ma ya'muruhu syekhu minal amali biqadri wus'i wa taqatihi. Dan dia beramal apa yang diperintahkan oleh gurunya daripada amal dengan sekadar kemampuan dan kekuatannya. Disuruh sama guru, amalin sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Beda Pak, kemampuan dengan kemauan. Kemauan itu kalau lagi mau-mau, ogah-ogah. Kemauan. Kalau kemampuan dia mampu, sepanjang dia mampu silakan. Kalau udah enggak mampu, mana enggak mampu, sakit, enggak mampu. Kita Pak salat apa? Salat sunat semampu kita. Bukan semau kita salat sunat apa? Ya, duha. Salat sunat duha. Ya, semampu kita. Kalau kita mampu banyak, maaf silabik. Kerjain. Kalau kita enggak mampu banyak, ya enggak apa-apa. Ngeburu-buru umpama. Kalau ngeburu-buru nanti apa gitu. Tapi kita lagi sendiri, ya mampu ya. Kerjain. Ya, 8 rakaat. Iya. Kan kita mampu tuh kan. Kecuali lagi sakit baru. Itu namanya sekemampuan kita begitu. Kalau kita kan maknanya semampu kita apa? Kalau lagi mau ogah-ogah gitu ya. Itu bukan semampuan kita, semaunya kita itu. Jangan kayak begitu. Misal lagi kita kuat kerjain ibadah, kita kerjain. Salat Isra tuh. Jam berapa? Jam 6:30 dah atau jam 6:15. Itu kan ada ada kesunahan salat Isra. Kerjain tuh. Nah, bukan sekemauan kita, enggak mau ah, bukan, kerjain. Kenapa? Kita masih mampu. Entar kalau udah sakit baru. Ya, besok ada puasa Senin Kamis, besok hari Senin Nusa ya. Kita kerjain tuh puasa tuh. Kenapa? Karena kita masih mampu, kecuali udah enggak mampu. Nah, itu namanya sekemampuan kita. Ini udah enggak mampu aja. Boleh. Berangkat kerja jam 7. 6:30 kerja salat sunat boleh. Cakep. Enggak apa-apa. Ya. Walaupun di sana nanti dikasih waktu untuk sembahyang, kita mau sembahyang duluan aja biar lega. Ya enggak apa-apa, bagus. Hati-hati namanya. Wa amma ihtiramul batini, dan adapun menghormati yang batin, fahuwa, maka dia itu anna kulla ma yasma'u, bahwa setiap apa yang dia dengar, wa yakbal, dan dia terima minu darinya, fi zahiri, pada yang zahir, la yunkiruhu fil batini, tidak dia ingkarkan dia pada batinnya, la fi'lan, tidak ya, perbuatan, wala kaulan, tidak juga ucapan, li'alla yattasima bin nifaki, supaya dia tidak ya, dinamakan orang yang munafik. Ya. Ini hormat secara batin. Jadi setiap apa yang dia dengar, ya, bahwa setiap apa yang dia dengar dan ya, dia terima darinya pada zahirnya, enggak diingkari di batinnya. Sama guru begitu. Jadi kalau sama guru, iya. Didengar, dia terima, di hatinya juga dia terima. Jangan didengar doang, iya, di belakang mah dilawan. Di belakang, di pulang, diomongin. Jangan kayak begitu. Terima. Wa in lam yastati, dan jika ia tidak
hati-hati menghindari daripada duduk kepada orang yang buruk, sahibis su'i. Jadi jangan sampai kita ini bergaul sama orang yang enggak benar, akhlaknya enggak bagus, jangan. Nanti kita bisa pengaruh, bisa jelek-jelekin, bahkan bisa jelek-jelekin guru kita. Jangan bergaul sama orang yang berkepribadian akhlak jelek, jangan. Tinggalin yang kayak begitu. Ya, tadinya ngaji jadi kagak ngaji gara-gara apa? Nih, gara-gara ya omongan orang. Liyak tasira wilayatu liyak sura wilayatu syayatinil jinni wal insi ansani qalbi. Ya. Supaya kurang kewilayahan setan, jin, manusia daripada ya an sahbi sahni qalbihi, dari ya menaburi hatinya. Jadi setan supaya kagak naburin butir-butir kebencian. Setan tuh yang bisa kita jadi rusak, ditaburin butir-butir kebencian sama setan. Fayasfi min lausi syaitani, maka bersih dia daripada ya kotoran setan. Wa ala kulli halin yakhtar faqra al ghina, atas setiap keadaan maka dia pilih susah ya, atas kaya. Kebalikan kita ya, kita pilih susah pilih kaya pak, kaya ya. Konsil dikatakan dia pilih susah atas kaya. Ya. Ya kalau mau maknanya yang lebih dalam lagi ya apa? Punya duit tapi sifatnya orang susah. Apa? Rajin sedekah. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Gitu ya. Nah, ini namanya dia pilih susah atas kaya. Duitnya banyak, rajin sedekahnya juga banyak. Jangan sampai kita punya duit banyak tapi pelit. Jangan sampai. Ntar habis tuh duitnya. Wallahu a'lam bissawab.